Desa Gunung Lurah Lur Cilongok tuh teman-teman udah pada nggak kelihatan. Kenapa? Arah jembatan apa? Jalan arah Gunung Lurah Lur parah, rusak parah. Tapi view-nya keren. Lapangan Pujadi, Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok Lur, Kabupaten Banyumas. Mulai ditambali Lur, mau 17-an. Sip, sini udah bagus. Tugu Pujadi Jaring Banda Yuda Lur, Desa Gunung Lurah. Teman-teman di depan udah nggak kelihatan. Kelihatan tuh sebelum pertigaan Lur, teman-teman. Perempatan ini Gunung Lurah ke kanan Lur. Depan ini ada perempatan belok kiri nanti Lur. Yang ada tulisannya Pojong kanan ya ke atas kiri. Indah juga ini di sini Lur. Ini udah arah jembatan Asap. Suasana pedesaannya kayak gini Lur. Lingkungan pondok jalannya agak rusak. Mulai nanjak. Lumayan tanjakannya. Luar biasa weh jalannya. Tapi halus dia karena bagus jalannya. Pakai Brompton Lur. Arah jembatan Asa. STTP. Di sini rusak lagi Lur jalannya. Airnya jernih banget. Indah Lur, suasana pedesaan Betawi. Udaranya juga segar. Sejuk. Apik pemandangannya pokoknya. Seger udaranya. Ah. Iya. Ger. Iya. Nah, setelah jembatan ini Lur, ini tanjakannya ngeri deh. Ya, gradien di atas 20% pas belok kiri nanti Lur. Ada warung pinggir kali Lur ternyata di sini dekat jembatan, belum nanjak. Gigi udah saya naikin ke yang tertinggi Lur, ini 40. Yang depan 3 speed ini udah yang paling kecil. Tanjakannya ngeri Lur. Wih, jalan mantep banget. Iya. Ini masih ke sana, nanti itu belok kiri itu lebih jengat lagi tuh, kelihatan tuh ada yang lagi naik ke sana. Bongkok, bongkok. Saya pelan-pelan Lur. Ngeri Lur tanyaan. Aduh. Masih ke sana lagi. Masih jauh. Iya. Butuh karo nyambi. Masih jauh Lur. Yuk. Rusak lagi jalannya lah, Jan. Kita lagi selesai ini tanjakannya. Bodol. Rusak jalan Lur. Iya. Lah, ada musola Lur, Nur Hidayah ini berarti finishnya tanjakan ini di sini. Matanya perih banget. Iya, paling jangan dengar. Iya, nggak orang bungkok jaga dengar. Dit maning manis, 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 manis. Matanya perih banget. Aduh, Allah, Allah jumping. Napas tabel kuda ternyata ampuh juga nih. Tanjakan SCTV lanjut. Jarak sebutan ya pak. Nah setelah ini juga nanjak lagi nih Lur.
lumayan juga nih. Oh nggih. Ini tinggal dikit sih lur itu, teman-teman. Udah pada nyampe sana. Sistem pengairannya kayak gini lur. Gratis. Listrik di sini juga gratis lur, ada karena ada pembangkit listriknya itu nanti di sana. Akhirnya nyampe juga lur. Ini sungainya. Airnya jernih banget. Ya, jembatan setap ini menghubungkan wilayah sini dengan yang sana atas lur. Aku udah lama sih nggak ke sini nih. Ini di jembatan SCTV ya. Ya. SCTV jembatan Asa. Oh, logo Pak Bubi berpotret. Ada warung juga. Airnya jernih banget. Coba tengok yang di atas lur. Ini udah masuk ke. Oke, Gunung Luras katanya pol di sini lur. Ini setelah jembatan Asa lur saya naik ke sini. Ini masuk wilayah Gunung Luras. Dan yang tadi sebelah timurnya jembatan Asa masuk Desa Sokalera. Ini udah buntu lur di sini. Gak ada jalan lagi. Mendoan kopi cimplung 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 iya cendung mantap pokoknya lah iya lah kerpisan dia luar biasa di luar kebiasaan iya hahaha orang katong dia deneng pun bakar watu keruput keruput keruput. Ha 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 ha